Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Halo sahabat RNG TV semua, RNG Motorsport. Nah, balik lagi di YouTube channel kesayangan kita di RNG TV. Biasanya kita di YouTube ini selalu bersama Mas Jo atau Bos Jo. Kali ini kebetulan beliau lagi ada suatu pekerjaan yang memang tidak bisa ikut bersama kita sama-sama. Nah, jadi kali ini gue Bro Aso atau Bro Randi biasa disebut ya Mas, ditemani sama Azel. Mas Azel. Beberapa waktu terakhir, jadi Indonesia dan dunia khususnya sudah dilanda COVID-19 ya, krisis dari COVID-19 ini sendiri. Nah, kurang lebih COVID masuk Indonesia dari bulan Februari 2020, lebih kurangnya sekitar 1,5 tahun yang lalu deh. Tentunya di sini banyak banget yang mengakibatkan kerugian, baik itu dari segi ekonomi maupun banyak hal ya. Jadi dari pemerintahan pun juga banyak dana-dana yang dialokasikan khususnya buat bidang kesehatan gitu. Jadi banyak banget unsur-unsur yang dirugikan. Nah, kali ini gue pengen ngajak teman-teman semua untuk lihat. Jadi gue lagi perjalanan dari rumah menuju showroom kita di RNG Kemang. Pengen kasih lihat ke teman-teman semua mengenai apa sih dampak ekonomi dari COVID-19 ini, di mana pemerintah saat ini sudah melakukan PPKM juga. Jadi mulai dari bulan 2 sampai dengan saat ini namanya yang berubah-berubah, tapi saya yakin tujuan daripada pemerintah adalah hal yang baik. Gua di sini pengen ngajak teman-teman semua lihat panjang perjalanan gua, dampak ekonominya apa aja sih. Gua yakin dari segi pengusaha, mungkin karyawan banyak yang dipecat, pengusaha banyak yang tokonya tutup, karyawan banyakin amit-amit sampai dipecat ya, udah nggak kerja lagi. Gue mengajak teman-teman untuk peduli sesama ya, selagi kalian punya rezeki sedikit, tolong dipedulikan juga untuk teman-teman kita yang mungkin kena dampak dari COVID-19 ini. Om, ya, kalau dari Mas Azel, RNG sendiri ada dampak yang begitu berasa gak sih Om dari dampak PPKM ini? Oke. Pastinya selama PPKM kita melayani pembelian secara online Mas Azel. Dibilang turun, pasti ada turun. Setiap dampak usaha yang dibatasin, seluruhnya saya yakin mengalami penurunan. Cuman alhamdulillahnya Allah masih kasih kita rezeki sedikit lebih, sehingga setiap hari masih ada aja yang keluar gitu loh Mas Azel. Dan mungkin Mas Azel bisa lihat sepanjang perjalanan kita ini adalah dari jalan dari rumah gua menuju Kemang. Biasanya di sini rutinitasnya sangat ramai sekali, alias macet ya. Sekarang banyak banget yang ya kalau kita lihat sepi ya. Terus karena memang mungkin dibatasin ya. Ada beberapa toko juga tadi yang kita lihat yang tutup, yang disewakan. Padahal dulu dia buka, sekarang dia sudah tutup gitu loh. Jadi ya saya paham buat para pengusaha tetap fighting, semangat ya. Mudah-mudahan tuh kayak gitu, kasihan ya Mas Azel, teman-teman semua yang di pinggir-pinggir. Nah pastinya mereka memang pengennya sih pasti di rumah, cuman di rumah mungkin nggak dapat penghasilan. Jadi ya akibatnya mereka harus tetap cari uang ya Mas Azel ya. Ini adalah salah satu makanan favorit kita semua pastinya. Kita lihat mungkin nggak begitu rame, mungkin parkirannya nggak ada dan hanya bisa makan di mobil ya, pesanan di mobil atau di take away ya. Om, ya, di langkah-langkah statement yang dilakukan RNG kan sekarang kan lagi pandemi gini Om ya. Kan pemerintah banyak ngeluarin aturan kan ya, mengurangi COVID-19 ini kan ya. Kan dari PSBB atau PPKM ya. PPKM darurat atau satu, langkah-langkah apa aja yang RNG udah lakuin Om? Statement-statement ya. Apa aja tuh ya. Kita dari pengurangan karyawan atau jam operasional ya. Gimana tuh? Iya, jadi kita tetap taat sama aturan pemerintah Mas Azel. Di samping alhamdulillahnya karyawan kita seluruhnya tidak ada yang kita kurangin Mas Azel. Satu poinnya, yang kedua alhamdulillahnya semua gaji karyawan tidak ada yang terpending atau yang dikurangin separoh, tidak ada. Dan alhamdulillahnya penjualan online kita juga jalan, puji syukur alhamdulillah. Sampai dengan detik ini kita masih sering kirim motor tanpa lihat unit gitu. Alhamdulillah. Jadi berkat ya dari pada teman-teman semua. Jadi sepanjang jalan ini biasanya ramai teman-teman. Saat ini
ya sepi kalau kita lihat ya. Terus banyaknya orang yang nongkrong, kayak maaf ya, kayak driver online. Jadi mereka pasti nungguin orderan ya, supaya bisa dapat uang. Dan ayo teman-teman semua yang masih ada rezeki lebih, selagi bisa bantu, bantu semampu kalian. Tidak harus dengan materi, mungkin dengan doa ya, mungkin dengan simpat empati kalian. Nggak harus dengan materi teman-teman, jadi bentuk kalian empati merupakan salah satunya gitu loh, kalau kalian sama mereka ikut peduli. Nah, saya juga pengen tahu lingkungan sekitar kita yang ada di RNG Kemang itu seperti apa. Terus terang gue juga kena COVID kemarin, Mas Hazel, selama bulan lalu ya, pas bulan Juni akhir. Sama Mas Hazel juga. Iya, Hazel juga kena ya. Jadi teman-teman juga tetap stay safe, karena COVID itu real, memang ada. Alhamdulillah dikasih sehat sampai saat ini. Jadi ya, gue harap nanti yang ada di sekitaran showroom juga mudah-mudahan keadaannya baik. Harapan kita pasti seperti itu ya, harapan yang baik-baik. Yang tutup ya, toko-toko. Iya, ini salah satunya. Ini daerah ramai, Mas Azel, dan pastinya sewanya mahal. Dan kalau kita lihat sepanjang jalur sini tadi hampir 60% semuanya tutup. Ya, kalau tutup sudah tahu lah, pasti artinya apa, ekonominya tidak bergeliat. Mudah-mudahan kita semua bisa melewati ini dengan baik ya. Tempat rame, Om. Tempat hype banget ya, rame. Tapi sekarang ya beginilah keadaan, pada ditutup semua karena memang nggak boleh makan dine-in ya, Mas Hazel. Jadi harus take away ya. Susah karena mereka ngandalkannya adalah buat dine-in ya, buat nongkrong. Ini ada salah satu tempat-tempat yang rame banget. Ya beginilah keadaan saat ini. Sampai tutup, Masya Allah, segede ini. Oh, sepanjang jalan disewakan semua, Mas. Ayo lekas pulih Indonesiaku. Teman-teman semua, sekali lagi saya minta kalau masih bisa buat bantu ya dengan apapun itu. Tidak hanya dengan materi, dengan support, dengan memberikan doa ya. Mudah-mudahan kita semua bisa melewati masalah ini. Oh, makasih, Pak. Makasih, yo, selamat, Pak. Jadi ada tempat makan gede juga, Mas Hazel, di sebelah kiri sini. Salah satu makanan favorit saya juga dulu ya, waktu buka ya. Tapi ternyata sekarang banyak yang, karena mungkin nggak bisa dine-in, banyak yang tutup jadinya. Nah, kita mau coba lihat, Mas Hazel, juga di sekitaran RNG Motorsport Kemang. Nah, ini kan setelah panjang perjalanan dari rumah menuju ke showroom ya. Nah, sekarang kita mau lihat dari sekitaran dari RNG Kemang. Mudah-mudahan teman-teman semua yang ada di sekitar RNG Kemang usahanya juga lancar. Ya, itu Mas Hazel bisa lihat. Ya sedih, Mas, kalau kita lihat seperti ini ya. Ya daerah rame yang notabene nggak pernah sepi. Betul. Siang maupun malam ya. Oke teman-teman, kita udah mau nyampe nih di RNG Kemang, dan gue mau makan di salah satu mie amin langganan gue kalau ada di showroom ya. Kalau ada di showroom Kemang, gue pengen nyobain, udah lama banget nih. Mudah-mudahan Pak D-nya sehat, nih Kang Parkir juga, teman-teman kita juga. Mas Hazel, lapar? Sedikit, Om, lapar. Lapar? Aku makan dulu, Mas, ya? Ya. Ya, kita makan. Ya, teman-teman, kita makan. Wah, mau makan. Pak De. Apa kabar, Pak De? Satu, Pak.
Yamin ya? Yamin ya. Ya, Pakde. Masya Allah. Alhamdulillah. Gimana kabar, Pakde? Alhamdulillah, sehat ya. Wah, udah jam 3. Mana rame, Pakde? Ya. Hari ini mana rame? Ya, beginilah, Mas. Karena kecelakaan. Hah? Kita mau ke bawah, yang penting bersyukurlah. Alhamdulillah, sehat. Hah? Nah, Mas, sedaka ya. Kita syukuri saja lah. Agak sepi ya, Pakde, ya? Sepi, ya. Hari ini udah banyak keluar? Belum juga. Berapa piring, Pakde? Ya, ada lah berapa. Cuman baru beberapa? Ya? Baru beberapa mangkok? Ya, paling berapa? 5 atau berapa ya? Terima kasih, Pakde, ya? Ya. Pasti bisa lah, Pakde. Ya, toko juga, showroom juga tutup juga, Pakde. Ya, mana jalannya sepi. Kita sepi. Jalan-jalan-jalan. Iya. Orang kecil. Semangat, Pakde, yang penting. Pakde pasti bisa. Kalau biasanya sehari Pakde bisa jualan berapa? Ya paling 30. 30 mangkok. Sekarang itu alhamdulillah. Sekarang dapat 30 udah alhamdulillah. Iya. Ini baru berapa mangkok tadi ya? 5 mangkok. Pakde juga tetap protokol kesehatan ya Pakde ya. Ya yang penting itu. Ya. Jangan lupa divaksin juga Pakde. Ya. Vaksin. Ya, vaksin. Ibu saya vaksin kok sama orang tua saya. Mana saya vaksin di sini? Udah vaksin, udah Pakde. Ah, iya vaksin. Jangan enggak. Vaksin tanggal 28 lagi, ntar. Oh, ntar bulan 8 lagi ya, Agustus ya. Agustus 28. Ya. Ya. Siap Pakde, saya segitu aja Pakde, cukup. Ya. Udah. Enak nih nyaminnya. Gak usah pedes, Pakde, kasih itu dikit aja sambelnya. Sambelnya, ya. Dikit aja, Pakde. Ya. Wah, aduh. Satu aja Pakde, cukup, makasih Pakde. Eh, ini tak mangku aja. Pakde, di mana duduknya? Hah? Oh, nah, siap. Halo, assalamualaikum. Pakde, izin, ya? Ada aqua botol nggak? Ya. Pesan aqua botol satu ya? Aqua botol? Ya, karena aqua botol. Udah Pakde? Ya. Udahan. Lagi sepi sekarang Pakde? Ya. Udah hari sekarang Pakde bisa jualan berapa? Ya paling mentok 30 sekarang ini Pak. Sambil keliling. Keliling ya? Ya kalau nggak gitu nggak bisa. Nggak Uber. Masya Allah. Berapa? Anak 3. Oh 3. Ya. Tinggal dekat sini kan? Enggak, tinggal di kampung saya sendiri. Oh sini sendiri? Ya. Semua di kampung. Saya doain Pakde sehat, ya, mudah-mudahan ya. Bisa cari nafkah, bisa nyari rezeki, ya Pakde ya. Alhamdulillah yang penting itu. Insyaallah kita sehat, bisa cari nafkah. Iya. Iya. Kita harus cari nafkah. Ntar Pakde. Ya. Pak, 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 ini Pak. Siapa? Kasih lagi Pak. Tadi saya berapa? Total. Ini 13. 13.000. Ya. Sama minum? Ini 4.000. 4.000. Ya. Jadi 4.000. 4.000 ya. 4.000. Jadi 16 ya. 16. Oke deh. Ya. Waduh enggak ada kembaliannya nih Mas, gimana? Satu Hah? Ke dulu ya. Enggak ada, Pakde. Kembaliannya enggak ada, satu ke dulu bukan Mas. Oke, Pakde. Enggak ada kembaliannya? Heeh. Kita main buat tadi. Dapat banyak amat, Mas. Alhamdulillah ya, Mas. Alhamdulillah ya Allah. Masih bisa. Alhamdulillah. Amin. Ya Pakde ya. Uangnya buat Pakde. Ya. Saya minta tolong saya borong semua dagangan Pakde. Ya ya. Pakde tolong bagi-bagi nanti warga lingkungan ini. Ya Pakde. Semangat ya Pakde ya. Alhamdulillah Mas ya. Iya.
Buat Pak De. Sehat terus ya. Mari Pak De ya. Sama-sama sehat. Ya, sama-sama. Terima kasih Pak De. TV semua, Orange Motorsport. Gue buka aja kali ya, Mas Azel, Mas Aldi. Nah, ya jadi di sini kita sebagai manusia, gue sebagai manusia biasa, cuma ingin mengajak kepada semua teman-teman semua yang sekiranya masih ada diberikan rezeki lebih, ya bisa kalian doakan. Mereka tidak harus materi ya, jadi kalian bisa doakan, kalian bisa melakukan, kalau emang ada rezeki lebih bisa ngasih mungkin makanan. Atau bisa membantu mereka dalam bentuk hal apapun. Jujur, gue sendiri agak sedikit sedih terhadap kondisi saat ini. Jadi, gue Bro Aso di sini cuma mau mengajak kepada semua teman-teman bisa berlaku baik, bisa berbuat baik kepada siapapun, apalagi kepada lingkungan sekitar. Tadi gue makan ke tempat Niamin yang biasa gue makan, ada di depan showroom, tapi tadi gue bincang sebentar, biasanya dia bisa sampai 50 bungkus ya dengan cuman mangkal. Sekarang dia harus keliling-keliling buat dapetin 30 bungkus aja, katanya udah sangat sulit. Bahkan tadi gue makan sampai jam 3 sore, menjalan setengah 4 itu baru jualan 4 mangkok. Ya agak miris, makanya gue melakukan hal itu tadi. Jadi semoga hal-hal baik selalu melekat kepada teman-teman RNG TV, melekat kepada kita semua, dan teman-teman juga diberikan kesehatan. Oke, terus pantengin channel YouTube RNG TV, jangan lupa subscribe dan juga jangan lupa komen ya, berikan hal-hal positif kepada semua teman-teman kalian, dan mudah-mudahan kalian bisa melakukan hal yang lebih daripada apa yang gue udah lakuin tadi, hal sedikit yang gue lakuin tadi ya. Thank you, itu aja buat teman-teman. Makasih banyak buat Mas Hazel, Mas Aldi udah ngebantu. Sampai ketemu di next video berikutnya. Thank you. Kita lagi ada dari RNG Kemang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Bye.